Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi channel kami yaitu Bismania Pemalang. Hari ini hari Selasa tanggal 5 Maret tahun 2023. Saya sedang berada di dekat waterpark Pemalang ini ya, tepatnya di depan Pondok Lesehan Mentawai ya ini. Nah, ini ada bus TVD ini, pariwisata baru datang ini. Rombongan dari SMPN Kuta 1 Kutasari dari Purbalingga ya ini. Pakai bus TVD ini. Enggak usah, Pak, enggak apa-apa. Nah, ini dia pakai unit TVD ini, unit yang terbaru, bagus ini. Jetbus 3, topinya sudah tipis ya ini, ciri khas yang TVD ini Jetbus F14. Nah, bagaimana lanjutan videonya? Untuk itu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Nah, ini dia tampak depan dari armadanya PO TVD Pariwisata dengan bodi Jetbus 3 MHD dari Karoseri Adi Putro, dibalut dengan sasis Hino RK280 ABS terbaru. Ini uniknya topinya udah tipis ya ini, dan pandangannya sudah jadi lebar ya ke depannya. Ini busnya warna oranye, bawa rombongan dari SMPN 1 Kutasari Purbalingga. Ini dia tampak sampingnya dari unit TVD Pariwisata dengan bodi Jetbus 3 MHD dari Karoseri Adi Putro, tapi itu tulisannya Jetbus F14. Ini unit spesial banget ya menurut saya ini. Tuh lihat, udah nggak ada selendangnya ya, jadi pandangan ke kacanya udah lost ya ini. Dan saya suka juga ini sama liverynya oranye ya, oranye striping hijau putih. Pakai velg Alcoa juga itu ternyata. Ini mesinnya Hino RK280 ABS tadi. Keren banget nih, mantap. Cakep unitnya. Nah, ini tampak belakang dari bus TVD Pariwisata bodi Jetbus 3 MHD Voyager dari Karoseri Adi Putro. Ini bermesin Hino RK280 ABS terbaru. Rombongan dari SMP Negeri 1 Kutasari Purbalingga ini ke Widuri. Ini sedang istirahat makan ya ini di Pondok Lesehan Mentawai.